Ya, waalaikumsalam. Ada reaksi antibiotik dari obat yang akan kita berikan nanti, karena jika tidak dilakukan skin test, maka saat kita memberikan obat antibiotik itu akan muncul reaksi yang tidak baik pada pasien, makanya harus kita lakukan skin test dulu, Bu. Nah, betul. Maka dari itu, pasien itu harus diikat. Kenapa? Karena pasiennya berontak tadi dan juga menolak. Jadi, akan tidak baik juga untuk pasiennya. Maka dari itu, kita harus mengikat. Gitu, Bu. Izin bertanya juga, Sus, berapa lama ya proses? Ya, ini kita kan karena akan ada pemberian obat, jadi ketika pemberian obat saja agar pasiennya lebih tenang dan juga diam gitu, Bu. Jadi setelah itu ketika obatnya sudah masuk akan kita lepaskan kembali. Benar, Bu? Saya izin telepon kakak saya dulu ya, soalnya harus ada juga persetujuan dari keluarga yang lain gitu. Silahkan. Assalamualaikum, Kak. Oh iya, ini ada ini katanya perawat-perawat di sini mau minta si adek, soalnya pas dikasih obat ya, waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa, setuju. Ya kan demi kebaikan juga. Lebih sama tangannya. Ya, gak apa-apa. Ya, sampai aja. Baik ya, Assalamualaikum. Permisi, Ibu. Di sini saya mau menanyakan perihal yang tadi kita obrolkan. Bagaimana keputusan Ibu? Saya juga sudah konfirmasi dengan keluarga ya. Katanya untuk kesehatan, ya udah gak apa-apa.
Jadi ibu menyetujui, betul? Iya. Kalau gitu kita di sini ada surat keputusannya, bu ya. Kalau ibu menyetujui, saya akan checklist kalau ibu sudah menyetujui. Silakan ibu boleh tanda tangan sebentar. Iya. Tidak, kau ngeliatin pakaiannya.